Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawiyyin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ashabihi wa ajma'in. Subhanallahi hadratin min al-ba'ati sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa nafsu ma sallallahu hadratin sallallahu alaihi wa sallam ila sa'i qadar bina wa tajama sarahu wa ala sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para alim, para kiai, asatir, dan bukti mubalik, ikhwan akhwat, khususipun pengurus yayasan perwakilan kabupaten Tegal dan bukti kabupaten Brebes, pengurus Yamatin kabupaten Brebes dan bukti kabupaten Tegal, moga langkung rukin kita maturakan syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang paring dhateng kula pangastya pinten-pinten kenikmatan dhuhir lan ugi batin. Terutami ageng-agenging kenikmatan iku iman lan Islam sing mengantarkan kula panjenengan pinaringan kehidupane Allah, kehidupan sing dipun paringaken dhateng kita saking Allah. Arupi bentuk napa wawon saged netepi kangge ibadah utawi nyukuri. Mugi-mugi saat niki termasuk nyukuri kenikmatane Allah, termasuk sing ketinggal lan sing boten ketinggal tetapi dipotrami syukur kita kanthi wasilah ninggalaken amalia arupi manake sekaligus pengajeng-ajeng gelobaran berkah guru-guru kita katuki kemuliaanipun Sultanul Aulia amin ya rabbal alamin. Selawat tuki salam kita katurakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta selalu kita ajak-ajak syafaat ibun mejam kita kiamat. Ningi datang kulopan dengan medanat pendidikan tarbiyatur ruh sing kulopan dengan mau pirhakan sarang-sarang arupi lelampahan kejadian sing nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kendaraane mawi pura. Niki enten masalah sing bagi kita wong belajar lewat ilmu sing pun sebab ilmul batin tersirat dan tersurat wonten makobah kala wau. Napa kejadiannya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku Kanjeng Syekh dereng lair. Waduh mangsane. Sebab ketika terjadi proses sing kaya niku wau teko bentuk roe sing roh wau roe Kanjeng Syekh. Sehingga langsung mangihi kali Kanjeng Nabi. Sebab masalahe buruk sing pan ditumpaki boten wajar. Ibarat dua sahasta saking bungae melar awake, melar awak gede dhuwur nganti beten jayau patah bolo asta. Wah heran bolo itu. Niki nek dipun pelajari nganggo ilmu nang torekot aja mung dirungu hebate. Tapi realitas sing kaya niku wau terjadi harus diyakini. Sebab mengandung faktor anggen kula panjenengan termasuk bagian dari iman.
sing oleh bagian iman niku termasuk kategori oleh golongan perkara wajib kaya wau. Sebab apa dalika kita boleh raiba fi hudal yang mutakin alladina yu'minuna bil ghaibi. Perkara wajib sing samar akan susah tapi saya diyakini anane kejadiane. Iki satu, setuga. Jadi aja TikTok paksa-paksa akal bergabung orang bisa akan sulit. Waalaikum. Nah, sampai terjadi proses pendidikan rohaniah nikulah alam ruh. Si waktu niki jereng kumpul waktu niku jereng kumpul karo jasad bentuk menungsa kaya kanjeng pun hadir di tengah-tengah kejadian dunia. Niku kan aja nabi sing lampahin niku. Pak kendaraannya namanya buruk. Buruk kita salih bahasa Arab sing artinya kilat. Jadi kecepatan model kaya kilat lap, wah tekan. Wah itu pun kutengkatan kenam jaraknya berapa kilo, susah dihitung. Lama mau mampu jauh ibiran itu. Sebab ini diukur ngambil nilai kilometer kira-kira jaraknya kira. Soalnya ini ngalik Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Sing masjidil haram, masjidil aqsa. Terus muga ning Sidratil Muntaha. Kendaraan sing ditumpaki niku wau nyata wujud tapi gaib. Kaya nek sing cerita ke wong sing ora ngandel edan ente. Sakumpul kon maring Sidratil Muntaha, ngono lho dicoba. Coba anggar panjangnya bukti kita lewati macam-macam kita nanggotak ini anak pun pelompok pelompok anak banyak maka jaga pun ketemu apa rasa parane bodak kaya oh ya wis asyik beorang ngantin kita sikir mulai sikir ini kita perkara misi pada hakikatnya kan tetapi hanya satu kecuali untuk ngandil manane Allah dan perkara bohib yang lain seperti terjadi yang masyarakat Islam Mi'raj. Niku kejadian, orang mau meroyok toksin muka, fisiknya kanjeng Nabi muka. Dan itu membuktikan sendiri kejadian suan gemeruh yang mesti diwarui kanjeng Nabi. Hebat di tempat itu. Jadi diwarui suarga, niku perlu wujudnya kanjeng Nabi niku Mi'raj. Boten roe jasad e wong manas makan dalem asrofi abdi. Abdi niku manane jasad ya apa itu roe? Fisik. Jadi diketahui diwerui perkara-perkara si aneh-aneh wong nandur esok manja dalai tandurane jatuh sorene panen gumun. Jawab mereka Jibril ajudane. Niku napa Jibril? Oh niku wong sing ngamal soleh. Jadi gambarannya spontan, artinya cepat. Atau senoko nantunya bisa oleh ganjaran wujud ketaatan wong niki. Jadi jam apa kan besok aja ngomong kayak kue. Ini gue lo jaminannya. Qurannya memang kaya niku. Jadi si jenenge hasanah kebagusan niku memang Allah Ta'ala wis jadi janjine kaya niku. Nah, melo, nekulo panjangan mau kejadian sing menarik datang kulo panjangan perlu roy kanjeng Syekh niku metuk mari kanjeng Nabi mung siji. Badhe nandangi apa sing terjadi sebab saking dhuwure. Nah, kulo mikir maneh, dhuwur 40 hasta. Nah, nek kanjeng Syekh dumpak kanggo manjat, berarti kanjeng Syekh malah mundur maneh ya. Iya. Sebab kanjeng Syekh asli ini orang sama anak dulu deh. Baru kan pengen wajik-wajik si dulu munggah nanti 40. Astaga 40 meter luwi lah. Buruk. Lalu aku lagi mikir-mikir roh kanjeng Syekh mudun. Menawarkan jasa pun kalau gak ketingkri. Berarti kanjeng Syekh ya tidak angin. Kok gak sih nama sarok kok? Ya fisiknya memang ya sama anak kanjeng. Niku kan istilah alam marwah. Jadi alam marwah yang Gusti Allah ngersakakan apa mana kan yang saya roh ya berdosa
jujur maring buruk rawa siji kanjeng sing dadi 70 bisa sampeyan namana hikmah sambetan nggih dudu bulan puasa dene santrine ikut buka dadi wong utang 70 mulem disanggupi nikah insyaallah wis mbalak kapundhur lagi barang wis payah buka alhamdulillah kudune yo kanjeng serau bangga dia itu lah wis kaya kebunga cerita-cerita namun promo promo apa? Alhamdulillah aku ngaturin kanjeng serau buka gelem rawuh kok. Oh iya apa? Mau sore barang terapi pada rebo mau gue pun gue pribadi mau mau kan bukan nak mainnya, gue pitung bulu kayak BKP rugu. Niki nek ilmu torepot membahas ni pun boten-boten masalah, boten. Sehingga singgoyok niku bisa terjadi. Kanjeng Sen nekane murid buka bersama, wong pitung bulu jame pada langgar sampean ditekani kanjeng Sen wong sampeane dewek-dewek. Kira-kira apa ya men? Sanggup beli sampai belum kira-kira kuat beli agar menerawakan jam saya buka belum sampai wah niku jadi niku laruh koyok niku wow. Mulanya istilah terbiatur ruh pendidikan rohani sangat prinsip sebab menyangkut tauhid simbolik. Mulai hal niki kulo panjenengan sami wau dipun alap ketik pendidikan sing menyangkut anggenipun kulo panjenengan belajar dikir. Nah, dikir sing wonten mriki kulo pun aturaken niki kulo sore. Niku ada dua jenis, yaitu dikir yang kita amalkan namanya dikir jahar karo dikir khofi. Dikir jahar dipun sebut dikir nafi. Kalimat niku kalimat thayyibah. Yaitu la ilaha illallah siji. Kemudian amalan si nomor kali boten kaya wau dikirin pun sebat kalimat thayyibah kalimat nafi. Sing dikir dudu jasati tapi sing dikir roe. Praktek oleh dikir sesuai karo perintahin guru. Sing perintahin guru dasare perintahin kanjeng nabi. Niku sing aktif atine diisi atine nganggo kalimat dudu mau kalimate namanya ismudzat. Mulane kang mriki enten kali niki amalan kita niku dua macam dzikrun nafi karo dzikrul isbat. Niki dua jenis amalia praktekne beda-beda. Wong lakoni zikir nafi wujude sing lakoni fisik karo roe. Bedane ngoten. Tapi yang zikir isbat sing aktif mau roe pasif. Jasate pasif. Ora aktif. Dadi ora katon dheweke nglakoni zikir sebab sing aktif mung roe tok wujude roh sing aktif. Bagian roh kita ada 7 wilayah. Sing aktif wong siji nang latifatul qalbi wujude ati gone sang isore susu kiwa roh nyari lah kuwi sing go ningkir nang riko. Lah bolane aja ngawal yen wis ditalkin sing oleh nalkin syarate kudu bener silsilahe oleh dikir tekan kanjeng nabi wal ahdu an sayfin sahihun. Jadi oleh ngalah guru sing seh sohai, seperti mu seh sohai. Seh sing sohai ni ku sing sana di tore kote nyambung. Gurune nganti kanjeng seh tekan sobat tali nang kanjeng nabi. Lani kira ne silsilai tekan dika buten pedot. Namene tore kot mu kabaro. Tore kotun nabi. Nikilah pun sempat sing sohai tore kote. Nah. Oleh wong sing ngalap niku wis gurune bener. Yang kedua, makdunun mendapat izin. Nah, tegese mendapat mandat.
niku pun sebab menurut kembali gawe para ulama tarekat, guru-guru kita, wong arif niku sing ngerti roy wong nganjerone enten pitung wilayah, kuwi paham. Niku kedudukan roh nang menungsa kuwi dipahami ning wong mau si mursi. Sehingga nanti setiap wilayah yang roh sing nang awake kita beda-beda. Sing nang susu ngesor beda, durian susu beda, sing nang trapakan beda, sing nang kuping beda karo sing nang dengar beda. Niku wong sing mursyid niku sing arif pembela paham. Wah. Tiap-tiap wilayah ngero anggotan ngero sing anak pitu niku sing dicacat wong loro. Yaiku wonten ati sing kedodokan nafsu namine hawa sing dipun cacat dipun sebab nafsul lawamah. Nomor loro sing dicacat roh sebab dene ana hawa yaiku sing nang otak disebut nafsul amarah. Dan iki nafsu amarah gone nang utek niku. Jadi antara jadi yang sampai ngemek bukteknya sampai antara alis tengah kalau alis kiwa kuwi nang ngene sing berarti mikir. Lagi wilayah roh sing nang ngene pun sebab latifah aluse, roh dipun sebab latifatun nafsi. Dan iki wong oleh zikir nang utek ketika belum sampai zikir khofinya sampai ke wilayah itu, ketika zikir jahat wis ngerasa kena. Lah niki supaya dipahami. Yen kula panjenengan proses orang kanthi zikir klasifikasine sing jumlah roh itu, ketika pindah dari latifah yang pertama yang kedua harus lewat kalkin. Orang ujuk-ujuk, ya orang ditalkin lagi nanti. Pindah, talkin lagi, pindah ketiga, talkin lagi sampai selesai. Bisa jadi sekaligus bisa. Itu ditalkin sekaligus bisa. Mipil bisa, tapi kaprae wong awam niku mipil. Jarang wong sing sekaligus kaya sek, kaya wali sing jenenge muride. Sedan Ahmad Kanji langsung wilayah itu ditalkin kabeh dan ikan jepsek lah wong si jepsek untuk nemen kaya ribet anda betul mis bisa dapat manik itu. Wow, niku niki kudu paham alikum bila syaratnya mulai ketika kulung kajian kelapan isi pertama zikir jahar diprioritaskan niki mursyid mari murid mesti koyo bener-bener supaya bisa kapone sebab wilayah erosi itu bodi kiwis sebab di latifah bagian nang roh niku mimpin mungkin dia sampai meninggal dunia baru latifah tul kolbinya enggak apa-apa tapi zikir jahar kan kok wis rasa kabe lah niki pirang latifah tidak tiga ya siji latifatul apa nomor loro nafsi nomor telu nah niki telu latifah sakmala ayo ge ngrasa kailahan dua latifah susu kanan dada kanan ing sore dhuwure berarti lima ditambah wilayah ilallah niku berikir ilallah dirasa kena rasa kena dure susu kiwa karo isore jadi ketika dikejar roh sing itu merasa kena kabe ribe nyambung betul nah yang kembali aja ke kelakuan yang dikir hobi betul sing aktif memiliki dok mulai prioritas pertama penjenengan menguasai itu dulu. Jadi orang yang mudah dikir kopinya nyokel tas begawan orang itu kok pinter dewek kok tapi yang miskoyo ke penjenengan dikir jahare pedurung bisa rata oleh dikir sepitung latifah urung bisa dirasakan nah wah susah nih
niki dadi nek kula ngotot-ngotot ngantos jam niki kula ngertakan wis bisa dereng bisa nek 10 tahun durung bisa ya. Wis pirang tahun dalke? Ya. Niki mulane apa nom itu mati-mati. Dengan demikian oleh kula panjenengan zikir roh keseluruhane niku waktu zikir jahar wis mampu. Walaupun panjenengan sampai meninggal dunia kok baru lagi pas satu tidak masalah. Asal disitalkin bener dilakoni mboten masalah. Otomatis pinter dhewek. Niku pengalamane kaya niku. Jadi untuk umpama kula panjenengan aja mudi utine ora dibedo-bedo sebab kula nate Enter Stunggalin bukan Ikhwan Suryalaya. Dia itu setelah talqin kepada Mbah Musli itu ada waktu kurun. Nanti sekian tahun harus munggah. Dan itu diuji. Akan naik ke tingkat wilayah Latifah untuk dikir hobinya diuji. Sekian ribu, sekian ribu. Dengan barang dengan goyong ini. Teknis si goyong sebab apa gampang jawabi. Mengkok yang wis bisa jahari benar otomatis goyok itu otomatis menyelamatkan sebab nak Quran ini goyok itu layan fa'u malun wala banuna illa man atallah bi qalbin salim salim ini si gawa kalimat tauhid artinya jadi nanti yang enam diwakili oleh hati cukup untuk nyawanakan kong mau mari ngersari Allah itu kayak itu. Tapi yang pan ditalkin kabeh bisa jadi. Sebab itu perintah dari Allah. Juga untuk seluruh ruhnya itu bisa ditalkin. Nah mulanya kalau ada memiliki si prinsip itu. Jadi ini gambaran sing oleh kulupan dengan cara praktek zikir kalimat thayyibah dua zikir. Sebab apa? Pegawaian amalia siji lailah wathok tapi sing nyambut gawe loro. Wutu, oyo niku. Jadi yang kalau panjenengan sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahman, jerone panjenengan maca fatihah, jerone dikir artine madep maring Allah ini wajahku. Boten usah seluruh sebab wis diwakili ning la ilaha illallah wau panjenengan rawen kawan maring nasane Allah. Nah, niku nek kula panjenengan pahami sebab roh yang keenam itu tadi sudah merasakan kalimat thayyibah. Sebab yang kula panjenengan sadar niku pitung latifah zikir kabeh mung praktek oleh zikir tenang apa lare sing ngono. Ila ning kok sebelah kanan iya foto berarti kewok ana dalil Allah berlaku akhire. Ayo niku. Nah, niki roh tulisannya misalnya la ilaha illallah. Kemana-mana dia itu sudah ada tulisannya la ilaha illallah. Dan ikilah ciri-cirinya orang ketika zikir sebagaimana yang disampaikan oleh Allah sendiri di dalam hadis kunci. La ilaha illallah hisni, tentu mani Allah hisni. Hadis kunci niki dawuh Gusti Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah kuwi hisni niku benteng tameng sebab tadi tameng waktu zikir pitung roh ngrasakna kabeh kaya wah tapi yang panjenengan benek krungu umpama ora apa urung terlambat engko sore bisa dilakoni kaya niku sing penting sebab hadis kudsine wong sing disediakaken dari Allah niku benteng jadi yen ana wong niku la ilaha illallah sa'awak sa'ojur ke wong pada baik dirajut esnik itu maknanya rajut benteng jadi wis rangka mana tulisannya itu ibarat jari dari Gusti Allah namanya hisni ngoni sop waman dahona hisni sopa wawekan depunin bentengnya insun fakot bumina teman-teman diamanakan ayo itu dening Allah artinya orang musuh-usah mungkin kita musuh-usah mana bisa susah sampai kakaknya jenderal peora susah kakaknya jenderal ini menelepon bego kadiran kakaknya jenderal ya kayak kakaknya lepnan bego kadiran dan si kadiran itu yang nginum doang duit
Dan ini orang sih jago kadiran Allah jamin mari kita. Orang butuh duit, orang tahu turun, tahu nggak? Allah. Jadi yang sampai anak arif anak turun yang bisa orang. Jadi hati ini lagi turun dijaga dengan Allah. Bagaimana yang gue? Rumit tanggal uang mati, mana cara kau tahu lah. Tenang saja. Ya, wis pelbunin kandang kandangnya Allah enak sih. Oh, mulai ni naik lupa dengan wis sedikit kalau uang salah aku rasanya apa? Jadi ini diperoleh kan bagi orang yang baru kalkin mau kati di kerjaannya yang benar. Sebab menjamin dua unsur. Unsur yang pertama menurut Abano pesan di kerjaan itu. Untuk seperti kita masih membutuhkan apa fisik sing dilengkapi dengan apa saja. Ringkes omongane ngendikane panjenengane pikir kue mirip sing hikmae buae la betik nyukupi kebutuhan jasad. Mulu kelingan bae oh iya ya penak ya. Dari saya butuhin awak apa bae sih? Apa boleh bisa ngitung beli? Em umat dudak itu dudak dia dong beli. Butuh yang apa? Ayah niku rora butuh umat. Ayah sing butuh jas, jasatin. Kau nggak bisa mati bisa kalau jasat dia roy ora butuh mau bosin murid. Bener bener. Jadi busur yang jasat dan niku jari apa ano? Apapun kebutuhan jasmani dengan dikit jarak akan dicukupi. Kapan pun ini dicukupi bagaimana kita bingung. Itu aja kok repot. Tidak repot. Mulanya dia kalau panjangan faham ilmu ini tenang. Nah mulanya dengar ini dikit jahat. Ya itu lain lembok, ini yang tergaris. Nah ngingsor digaris ini yang penjelasan. Bahwa minta lima tun nabi fayun ki jami'ah ilmat muhad muhdasati minan nadhari wal i'tibari wa yaduruha nadhrul fana. Lagi orang yang dikir jahat berdasarkan pengertian ini dikir kalimat dari Allah wengko akhirnya dia keyakinan ruhnya menganggap selain Allah tidak ada apa-apanya. Kau kayak gue baru dano mikir bisa rekan jauh saya kalau Israel orang itu dikir jahatnya bener. Apa sama jikir jahat, apa mana istrokin, apa istrokin? Ya, mana kerusak padan, bisa menurunkan pemerintah. Bukan berarti, sebab apa beliau dikir jahatnya sampai mempunyai watak, kelakuan, langkah sing diberdiri dari orang murid banyak siji Allah. Dan kok kayak banget dikir jahatnya tadi? Walaupun yang terkini terjadi, wami kalimatun nafi, yun fi jami' ilmu dasati barang ganyar niku namine gawe ada Allah makhluk termasuk dunia setengahnya langit apa baik niku sekabare banyak arang minan nawali wal i'tibari pengangen-angen ya lan apa baik sing anak-anak ati niku kabe peningale nadrul fana nganggep liyane Allah rusak lan apa-apane wis nebe bae kula nek ditawedi. Beti belarat, tadi belarat beti. Orang. Eh, si beti belarat. Eh? Ayah, apa sih mau belarat? Belarat kok beti. Beti ini kusidawa. Lagian beti belarat beti. Tinggul dolanan setan. Kewa beti belarat. Ya, kan wahil. Wahil. Riku. Orang aja serap-serap bapak. Mau belarat. Tadi beti ini kayak kue. Ya, kue so. Orang tindari, orang bakilnya orang suki-suki. Ini yang merdik orang suki-suki. Ini kan serap-serap-serap itu kayak orang kamu, dia. Itu memang kaya itu sih, orang Quran sih jadi. Hal adul hukum ala bicara tindun jiku min ada bin alim. Kau kepengen takut dunia perkara sing orang tahu gawe susah. Artinya gawe apik, kunciku baja. Ini pun jari kustaka mendikannya. Pengen takut dunia, jawabnya otomatis nggih Gusti. Hal adu dukum ala tijaratin dagangan. Yen dagangan be mau dilakoni tunjikum selamat. Nah, min ada bin alim saking siksa sing banget larane. Susah nang dunya tidak seberapa persentasenya di bidang akhirat.
Jadi yang susah sampai nang dunia lah apa apa nih. Wong nang akhirat sih jaman susah, bayar orang bakal ketemu susah. Berarti jaminannya bapak, dunia luwi-luwi. Wong akhirat bayar orang tembak susah, bapak ada murid. Tiku, niki maksud ayat niki. Tunjiku min adabin tu'minuna billah. Nomor siji iman marif Allah wa rasulihi putusan. Lari ke bucana ila ilil gue diwaca sih bener. Men jadi wong sing selamat orang tahu nama susah. Siji tu'minuna billah wa rasulihi. Nomor lorok wa tujahiduna fisa filillah. Teman oleh berjuang beda agama dalam marif Allah. Termasuk kenapa para mursyid niku menyelenggarakan Riyadho, ya jaman itu nyentang di Nabi ya itu termasuk ayat ini. Teman, jihad merangi si diperangi setan. Si teman aja merangi setan apa-apa. Nek malah anggone, wah, anggone talimat tauhid. Lagi ni wow, teman oleh ngambil dalan marik Allah. Carane kaya itu, ya bis kaya nopo. Batu jahidu nabi sabil ngambai dalan apa bentuknya? Ing dalam mudah batu jahidu nabi amwalikum amwal wa anfusikum apa? Dari dua jenis amwal karo anfus itu untuk ngambai dalan mulanya mesti siapkan nanti di Allah harta benda milik nang alam dunia itu Allah bisa main gamen pandi wakanan yang sampean jadi super orang oh ya, mulanya Gusti Allah perintah Jakarta nang sedekah kan berarti mesti disiapkan. Nah, no. Mulanya jadi sampai tukang sedekah kalau nerima sedekah milih di sini dan sana. Lah kok dia wong sing sugih niku lho. Tapi sugih beli tahu rasa sugih. Melarat beli tahu rasa melarat. Sampai wong sugih kaya apa sih bisa nek kepengin. Niku sebab nek kula pang belajar toreko niku wujude wong sing dipun sebab jaminan dari Allah iman. Wau ta Quran ngendikane Allah kaya niku wal adullukum ala tijaratin dagangan. Ya, sing iso dramatake wong mau saking susah. Nang akhirat neraka ora bakal apa maneh kok. Weru wong nang akhirat kan isi kuburan abang orang beruh mulanya bapak ini orang ngerti beruh-beruhnya maju iya nang suarga bapak besok kan wong sing nang suarga ribut pasti nyong ini beruh panas iya panas tapi nyong selamat anak ayo nanti cuyuk-cuyuk belum ya anak kira-kira sampai belum sama orang orang buka buka selamat ya ngomong cerotol mustaming orang ya keyek malah bukan jilat kajang syurga kan bagian kita Allahumma ini ku gambaran ini kendaraan siji apa kalimat thayyibah sebab ini ku istirahat ini malaikat Ridwan bisa rosak bingung ribut malaikat Ridwan bisa daftar dan kira-kira kita anak beli nak anak ya apa dijaga dokumen ini malaikat sing jaga neraka siapa? Iya malaikat Malik. Kulo perlu ngomong kaya niki sebab Kanjeng Syekh ketemu karo malaikat Malik kan di WhatsApp beli si mana iki. Primer mana iki. Iya, dadi tau nemu ning malaikat Malik yang padakon. Muride yo mana beli. Dadi malaikat go jabatan mertamu. Sama tamune siapa? Kanjeng Syekh. Niku, jadi temu malaikat takdo. Wow, niku Kanjeng Syekh rohnya seperti ini. Lalu Kanjeng Nabi, Mi'raj Isra, bebis tegak. Wah, alam arwah niku sejen beda lame. Bae iso nemoni karo Kanjeng Nabi. Jadi yang tekan yang sampean ya yang Syekh roh. Ni, bedo. Ya bupati tekanin sampean ya enten tapi yang sampean panik bupati lah terrepot. Ini kok mulai kudunya primen ya kan diundang bupati neo apa nak aja panggil paksa polisi yo. Ini kok supaya diarani wong sing terhormat
Nikulah. Jadi waktu dikir niku sebab dijamin oleh wong sing dadi khisni menurut dawuh Gusti Allah ing hadis kunci sing oleh dikir ngrasakna pitung latifah la ilaha illallah kabeh. Niki sing perlu kula garis bawahi supaya jangan diklalen oleh kudu bisa kudu waya niku dengan cara bagaimana itu harus ya niscaya niku bisul akhir wala butri cepat itu nanti buahnya nanti esok sore panen. Memang bayar ni berjanji ni. Dah untuk orang pas 10 tahun yang sih rumsuk bayar boleh begitu. Kadang-kadang mutu mila pada bayar pada bisa. Niko, dah mulanya wau ketika dikit supaya menjadikan orang ruh hatinya punya keyakinan sakliannya Allah itu rusak. Mana? Nah, cirinya bagaimana kalau dikir? Nah itu, ketika dikirnya sudah benar, gue terasa. Yang bisa sepisar firman, tipping satu sawit dan lima, berarti liatnya orang kelingan, dan yang ngomong tidak termakomnya panah. Nah ini baru. Yang pertama dikir yang sudah seperti itu, selesaikan dulu kotoran ini. Tidak akan Allah memberikan sesuatu yang hebat kecuali mereka tempatnya sudah bersih. Mulanya penyakitnya rungsuk, ilah yang baca miskinlah rungsuk bebena Allah sudah korai tongan. Besar tongan bisa dimainin mana sampai? Wah, berarti tujuh sarai Gusti Allah nyolek bebenpan gua wadah si gunung tua. Wis temenan ngomong iku lho, mungkin dah gampang diterima dok mulanya ngomongnya sih koyok ini. Singko yuk niku sebab orang muni bahil, orang muni orang diterima. Bijak oleh Gusti Allah kan dimentuli bukan orang orang. Si bimen, bimen dari orang Malaysia, repot soalnya gogongan, pak bimen. Wis kuat tinggal gagangan kali mana kip. Ya percuma dimentuli, gak kenteng nih. Wis bingung maning, wis bingung. Diterima mung bae waktu nek bae sing gunungan yo. Kaya anggar sampean koreksi awak e. Dina bisa nek ora doa yo ya aduh primen ya. Lah ya kowe, oh iya nyong pakai radiator dewek sing muka ya kowe apa? Ora apa-apa. Kesirian ora apa-apa kesirian nang tapi aja kuri rito, tapi orang melakukan itu tak boleh. Sidan rom dina baik, terus tetung dina dia mangkat kerja kamu. Niki, ada ni mau hebat. Nah, niku, gua kok kaya niku. Balik, niki wis rampung dari dikir hati. Mengkong ngandel oleh dikir hati ciri-ciri ni yang mau nganggap Gusti Allah niku sifatnya tenggiri pun sebab uang dulu. Datil haki dana wayang dulu wujud tidak til haki nabrol bakok langgeng. Orang kaya makhluk, ya makhluk sah sahih dalam terima oleh rusaknya, tapi Allah buat bapak langgeng cacat ciri orang. Gusti Allah itu sifatnya bapak. Niku nang jero ning ati kowe mulane boten batin. Dia kalau sudah dua unsur dikir jahat dan dikir hobinya itu sudah benar. Dan dikir mau pesindang benar nih nasihat. Dikir hobi yang benar, hatinya aktif, tidak pernah tertutup oleh yang lain. Diklo, dilahkan aku, minggam, layan mis bisa bayar neko, lagi mulai Allah-Allah, tentelur dok, tentapate sejen, duit, nasi kopi. Kula ngomong nyong lakoni, tapi anak sini ayah nyong beli. Iya, soalnya enggak, kula ngomong kaya-kaya, samin kubane, mungkin entah kakoni, ini dawane. Taktik pun taktik kekiai, ya. Aku dua bulan kok sampai aja bulan, mesti ngaku kayak berhenti. Nego tiru-tiru, kau kiai dah berhenti. Tiko yo kau masih, tiko lo mancing. Nah, yang wis kau yo, tiko wau, wujudin kok penjenengan kedua unsur antara aktivitas saya rotok dengan jasa dan roh nanti sudah benar lah. Niki balik tujuannya wong dikit kau yo niku. Sing terakhir kaya sing dijajak tanding Allah alladzina amanu tatmainu qulubuhum bi dzikrillah wong sing ana iman tenang lha wong kapan wis tenang mana apa mana bib tenang sing ana perang tak kerut tak ana lha kok tembakan prime
Angger wong wis kaya nek apa maning bedil ora ngoni, bedil ngoni pe ora runtuh. Angkat tangan, dredeg. Ya bocor ngisor. Dikira bapaknya. Niku gua enggak wis tau kite dadi bacaan lahiriah wujude dikrun ape karo dikir isbat. Muncullah bet si Miki orang memiliki apa-apa tapi wonge memiliki siji tok. Siapa? Allah. Allah siapa? Rabbul alamin, sing menguasai apa saja. Mulane kabeh dikomandani dening Allah. Kon teka ana sing perintah Allah ya iwak diwani anggen nolak. Wedus teka mana? Boleh sing nuntun ning sampean gratis. Iya, wedus ya wedi apa mesti apa? Bener ge? Iya. Apa kan jengah masa tidak kiamat lek hewan kape senang kape. Apa sampai si goyok niku kulo panjenengan supaya akhirnya dikerjakan sampai setalkit minimal prosentasenya itulah iman meningkat. Siadatul iman malu mau ome masih tingkat makom kelima pak empat asal benar ya sampai ke tingkat kelas sama. Ya sebab wujudnya wong sing oleh ningkat dikir makomatu dikirnya. Yang pertama itu sawi hetalkin murid wis dilakoni ciri nih sing pertama ngelakoni dikir orang ditinggal tapi malah tambah juwet. Ciri-ciri nih artinya apa? Nikmat. Nah dari asli dikir, asli dikir itu adalah dudu wal halawa, lezat dan enak. Dan yang patahkan, anjok mana prinsip daripada pikir itu sampai wis koyo niku enak pikirnya. Alhamdulillah ya, apa rumsyuk bayung agak gelene. Boten nggih? Nggih, alhamdulillah, niku nikmat. Niki wis tanda sampai ibaratnya nandur jagung wis tukul mencingis. Alhamdulillah, sing duwe senang boten. Allah cinta mari wong niki. Walaupun tiara para buaya esit telung bulan maning, tapi enggak akan menetukul bunga. Padahal buaya kan si suwe. Besenang menetukul tukul. Allah cinta sekali mari wong bulanik. Kalau wong amin aja bingung aja rundang kena orang bisa. Terus baiknya. Sebab mana miara juga enggak sampai teman kok. Anggar wis tambah rasa alhamdulillah mempengaruhi akwal. Mulanya jadi mabosali sih pengalaman kayak kuna sampean. Sami Imam Ghazali juga begitu diamalkan beliau memberikan kesimpulan loh niki loh sipun sebab inna hadhihi thariqah apa so inna hadhihi thariqah secara spesifik khusus bita'lim kecuali itu nganggo ilmu bil ilmi yang kedua bidauki well bidauki tapi orang cukup ilmu toh tapi ruh harus aktif berani belau ninggung niku. Orang mesti aktif cangkemeto, tapi ruhnya harus aktif. Untuk memisahkan aktivitas itu ada dua jenis spesifik. Ketika dikirnya ruh spesifik hanya hati. Nanti naik lagi sampai ke tujuh latifah. Tapi yang mulai pertama penjangan boten kengin salah, niku dikir jahat roh sing pitung rasak nakape. Niku sing kudu. Dan niki sing disebut makomato ditinggal munga. Yang wis bener makin cuek mana satu sawidah tema kurang padu kurang yang tambahin lain dari 200 enak wis 200 si kurang mana angol dan penginjam pantangi ngajak kaya apa tangi asalnya bukan niat tapi ingin muncul sendiri kok kayak itu kau sih kok penginan teman tapi kadang-kadang mau diurus mana waktu ya apa yang bilang kok kayak muncul. Nah, muncul sendirinya itu yang disebut wadabat tulis sibati minal malmu mati minal kodan ini sakit perkara si din cacat menjadi bil batohil si apik-apik si dadana Allah si cacat penyakit hilang buang ni Allah cukup ganti muncul si apik muncul si muncul Allah duduk para kita mulanya kok hawanya beda. Harusnya disuruh, harusnya dilarang. Dia itu nanti Allah yang jadi jamin. Mau bayar itu? Mau penjenengan harus ajak mana sadar? Ya, jadi harusnya di macam-macam.
mengobrol nang torekot benar-benar kerasa enak, klasifikasi loy. Tidak ada unsur paksaan naik sendiri, tapi oleh amal syaratnya siji. Bener, sitri. Terus dawam, ajak, ikhlas, modalnya nang arep niku. Jadi yang gue lupan dengan mau ini itu, niku lah satu sebab oleh gue lupan dengan proses. Nah, niku antara lain oleh gue lupan dengan wujudnya kepengen dari pikirnya cepat. Kalau perlu niki browser supaya dipelajari, gue ngerti orang paham, tak oning siapa. Nah, niku intinya wau moten. Nah, insya Allah niku browsernya jumlahnya papat, engkau mepil. Sini ku sing agak kulo panjenengan pahami, ya memang kuliah subuh ilmu, tapi ini kita keringkas supaya gampang. Ngaji ni yang wis bener panjang ngaji, tapi dia lebih paham repot mana? Kulo dua pikiran kau yang niku. Ya, ambilo kulo subuh. Kecuali dari itu muncul perkara sing hal-hal sing kau yang niku wau nak wong torekot beten aneh. Mugi-mugi Allah Ta'ala paling pitulung buka mana kita kanthi pengajian-ajian kelumbiran tertarik kali para roh-roh guru-guru kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.